Tapi kok ditimpakan musibah seperti anak kecil gak punya dosa? Kenapa dia tertimpa musibah kan begitu? Kenapa dia sakit? Maka di sini kalau Anda sudah tidak ada seminggu saja segini, kenapa aku tidak sakit seumur hidup saya? Tapi nggak boleh minta yang ini, nggak boleh minta sakit. Orang nggak boleh minta sakit. Jangan buang mentang-mentang. Dan semua yang tertimpa, yang mendapatkan musibah, semoga segera diangkat. Diangkat musibahnya, diangkat penyakitnya, dan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Dan diampuni dosanya oleh Allah.
Kaya dianggap sebagai anaknya, Miracle Putra Gunawan dan Marvelous Putra Gunawan. Ivan Gunawan menegaskan bahwa Miracle dan Marvelous tidak memiliki hubungan apapun dengan hal-hal mistis. Dua boneka yang ia rawat layaknya bayi manusia saat ini adalah pemberian, bukan dari Ivan Gunawan sendiri yang sengaja mencari untuk kemudian diadopsi. Sebagai sosok ayah dari dua bonekanya, Ivan juga menjamin bahwa Miracle dan Marvelous bukan media penyimpanan jin peliharaan. Ivan bercerita cara dia menjaga dua bonekanya layaknya bayi manusia hanyalah satu dari banyak hal gila yang ia lakukan sebagai seorang artis. Ivan mengklaim sebagai desainer kondang, dirinya tidak bisa menjalani hidup yang normal layaknya orang biasa. Sebelumnya, pembawa acara Ivan Gunawan memperkenalkan dua bayi laki-laki yang bernama Miracle Putra Gunawan dan Marvelous Putra.